الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم، pagi ini membahana asma Allah yang begitu indah dan begitu agung, di seantero alam raya membesarkan namanya yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita tahu bahwa setiap kali datang Idul Adha, selalu kita diingatkan akan sebuah peristiwa agung, peristiwa di mana kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kejadian. Idul Adha adalah merekonstruksi kembali kehidupan figur-figur agung Ibrahim alaihi salam bersama keluarganya. Pantaslah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran di ayat 33, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Ikhwatul iman azani Allah wa iyakum. Tidak mungkin tatkala Allah mengatakan Inna Allah astafa, orang yang dipilihnya ini bukanlah orang yang sembarangan. Tidak mungkin pribadi atau figur yang terpilih ini adalah yang asal. Karenanya kita selalu diingatkan setiap kali datang Idul Adha, peristiwa manusia-manusia agung ini datang untuk kita kemudian mengembalikan lagi semangat kita untuk meneladani beliau. Allah juga berfirman di Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada uswah yang baik, teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ini adalah sebuah pengakuan dari Allah Jalla wa'ala bahwa sesungguhnya sudah mendapatkan certified, sudah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Ikhwati billah azani Allah wa iyakum. Sosok-sosok besar ini selalu menginspirasi. Bagaikan samudra yang tak bertepi, Ibrahim dan keluarganya selalu memberikan yang terbaik dan selalu memberikan yang terbaru. Padahal mungkin sudah berpuluh tahun kita melewati Idul Adha. Ikhwati billah, sebagai Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna." Kalimat itmam, beliau sempurnakan setiap ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam hidupnya. Termasuk adalah ujian ketauhidan, di mana beliau yang dikenal dengan Abul Anbiya Khalilur Rahman adalah tidak luput dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ujian sebagai anak bagi Azad,
ayahnya yang membuat patung yang disembah ma'ubida min ghairillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, adalah ujian yang tidak kalah dahsyatnya. Tapi beliau bisa keluar dan lolos dari itu. Ikhwati billah azani Allah wa iyakum. Kemudian ujian yang selanjutnya adalah yang kita kenal bahwa beliau juga diuji dalam rumah tangganya. Siapa di antara kita yang sudah menikah dalam penantiannya yang panjang, entah 1 tahunkah, 2 tahunkah, atau 10 tahun mungkin sudah, bahkan 20 tahun, belum juga Allah takdirkan memiliki momongan. Beliau sebagai manusia biasa juga ada kerinduan. Berpuluh tahun Allah belum hadirkan momongan, sebuah ujian yang begitu dahsyat bagi seorang Abul Anbiya yang di benaknya bukan hanya anak sebagai penerus dari kehidupan ini, penerus bagi keluarga, tapi beliau mendambakan anak yang bisa meneruskan risalah dan estafeta dakwah di jalan Allah Jalla wa'ala. Ikhwatan imana azani Allah wa'iyakum. Pasti bagi orang-orang yang mengalami ujian seperti ini, bermuram, bersuram juga keadaan yang dialami oleh mereka. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya tatkala seseorang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara dan tangis bayi di rumahnya, adalah merupakan pelangi dan warna tersendiri dalam kehidupan rumah tangganya. Ibrahim penuh penantian ini, tapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan kesabaran beliau agar buahnya menjadi indah. Ikhwati billah azani Allah wa iyakum. Saudaraku, karena Allah Subhanahu wa taala, penantian itu pun akhirnya tiba. Tatkala upaya demi upaya diusahakan, Hajar melahirkan seorang anak yang dinanti oleh Ibrahim berpuluh tahun. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah berputus asa dalam melangitkan doa kepadamu, meminta yang terbaik. Anak bukan hanya keturunan yang melanjutkan, yang meneruskan tali dan nasab keluarga kami, tapi juga melanjutkan dakwah risalah Rabbi. Ikhwati billah, beginilah kemudian Ibrahim merasa senang dan bahagia tatkala Allah hadirkan buah hati yang bernama Ismail. Seorang yang kelak Allah takdirkan darinya lah lahir dzurriyah yang menjadi seorang yang akan menerangi alam raya ini, yang Allah katakan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatan iman azani Allah wa iyakum. Tapi belumlah lengkap kebersamaan seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salam diuji lagi oleh Allah Jalla wa Ala dengan dia harus tinggalkan anaknya dengan istrinya di sebuah tandus di rumahnya, di samping rumahnya yang mulia, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah tandus yang tidak tumbuh apapun tumbuhan di sana, di samping rumahmu yang mulia. Sebuah tugas yang berat dan besar, sebuah tugas yang mulia dan terhormat beliau laksanakan karena Allah Jalla wa Ala. Padahal Ibrahim saat itu masih penuh dengan kerinduan, berpuluh tahun penantian anaknya yang masih merah dia tinggalkan. Inilah cerminan bagaimana beliau mengajarkan kita. Beliau pantas mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat uswatun hasanah fi Ibrahim. Inilah yang menjadi cermin bagi kita bagaimana sesungguhnya seorang yang bernama Ibrahim, Allah uji, akankah Ibrahim ini larut kecintaannya kepada anak dan istrinya, kemudian dia mengorbankan tauhidnya kepada Allah Jalla wa Ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita tahu sesungguhnya tatkala anak di usianya yang masih belia, yang dikenal oleh para peneliti dan para pengamat dengan istilah the golden age, usia emas, harus hadir dan didampingi serta dibersamai seorang ayah, bukan hanya seorang bunda, tapi seorang ayah yang mengajarkan tentang figur kesabaran, ketabahan, kegigihan. Jauh dari itu semua, mengajarkan kalimat Rabbinya, kalimat Rabbnya, bagaimana sesungguhnya
dia bisa tegar dan tetap di atas tauhid, di atas keesaan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allahu iyyakum. Tapi Ismail kecil merelakan keberkian ayahnya. Mengapa demikian? Karena tugas dari Allah jauh lebih penting dan lebih besar. Di sini ujian kekompakan keluarga. Ikhwati billah, tidak mudah bagi seorang yang telah berpuluh tahun tidak memiliki momongan, kemudian tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di usianya yang masih belia, di warnanya yang masih merah, ayahnya rela meninggalkannya karena Allah. Dari Ibrahim kita belajar. Bukankah Ibrahim adalah orang yang begitu banyak untanya, orang yang memiliki banyak kambing dan domba, tapi tatkala ia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, Allah uji. Allah uji kita semua lewat Ibrahim juga, apakah kita pantas untuk meneladani beliau. Ikhwati billah, hari ini kita lihat bagaimana sesungguhnya masih banyak di antara kita yang menjadikan dalam tanda kutip Ismail Ismail lain di abad ini. Allah tatkala ingin menguji Ibrahim dengan Ismail, akankah Ismail menjadi tandingan bagi Allah padahal ia adalah anugerah dan tidak lupa untuk mensyukuri pemberi anugerah itu? Akankah berbalik bahwa Ismail Ismail hari ini dalam tanda kutip itu adalah menjelma menjadi harta, menjelma menjadi anak, menjelma menjadi kekuatan, kekuasaan, menjelma menjadi jabatan, yang akhirnya kita jauh lebih tertarik ketimbang kita harus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, kemudian kembalinya dari sebuah tempat yang begitu mulia, Syam, Ardul Mubarakah, bumi yang penuh dengan keberkahan. Allah uji lagi Ibrahim dengan sebuah ujian yang tidak kalah dahsyatnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surat As-Saffat dari ayat 100 sampai ayat 113 tentang ujian beliau. Bagaimana Ismail yang telah beranjak dewasa, sudah mampu untuk beraktivitas, sudah mampu layaknya orang-orang untuk bisa bekerja. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Justru saat itu juga Allah Subhanahu wa taala hadirkan ujian yang baru. Ayahnya mungkin boleh lolos dalam ujian tauhid, akankah anaknya lolos? Seorang pemuda yang sedang tumbuh, seorang pemuda dengan asanya, dengan cita-citanya, dengan impian dan harapannya, di usianya yang sedang energik, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail, seorang yang sedang tumbuh, kata Allah, falamma balaghu ma'a usta'i, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kalimat as-sa'i di sini adalah mampu layaknya orang-orang untuk mengambil iktisab. Apa artinya? Dia mampu untuk berkarya, dia mampu untuk bekerja, dia mampu untuk berusaha. Saat itu Allah Subhanahu wa taala uji beliau. Anak muda, seorang anak muda yang mungkin ini adalah di atas, dan kita sepakat di atas rata-rata anak muda pada umumnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat kita tercengang, apa yang membuat Ismail begitu tegarnya mendengar sebuah curhatan ayahnya, mendengar sebuah pesan yang disampaikan ayahnya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nak, ayah bermimpi menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Pastinya jika ini tidak didasari keimanan yang kuat dan tauhid yang mantap, rasanya akan ada resistensi dan penolakan. Bukankah kita ingat setiap kali Idul Adha, peringatan penyembelihan kurban adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bentuk solidaritas, yang mana dengan adanya mobilitas yang begitu tinggi, mobilitas sosial yang begitu tinggi, tercecer nilai-nilai taqarrub dan nilai-nilai solidaritas ini. Ibrahim mengajarkan kepada anaknya, nak, ayah bermimpi seperti ini mimpiku. Anaknya tanpa kita sadari, mungkin saat itu kalau kita hadir, tanpa kita duga kalau saat itu kita bersama mereka, tanpa kita prediksi sebelumnya, anaknya akan patuh dan taat dengan kalimatnya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapati anakmu ini termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Pastinya enggak mungkin anak bisa tumbuh seperti ini
Dan tidak mungkin kalimat ini begitu kuat keluar dari lisannya. Dan tidak mungkin setegar ini karakternya kalau bukan ada seorang wanita yang hebat. Bentang sejarah telah mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang besar lahir dari rahim-rahim yang besar. Kenapa demikian? Li'annan nisa masani'ir rijal. Sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah pencetak orang-orang besar dalam tubuh umat ini. Enggak mungkin lahir Ismail seperti itu kalau bukan ada sosok yang begitu besar. Woman behind the scene, perempuan-perempuan yang ada di belakang layar. Wanita-wanita yang berhasil dengan gigih dan ikhlas serta sabar. Padahal ia harus terpisah dengan suami. Apa yang diajarkan oleh Ibunda Hajar kepada anaknya? Sampai tatkala ia berjumpa dengan ayahnya, bukan kalimat ini yang dia katakan, "Ayah, kemana engkau pergi meninggalkan kami? Ayah, kemana engkau pergi mencampakkan kami? Ayah, kenapa kau tidak berikan bekal terbaik untuk kami? Ayah, kenapa kau tinggalkan kami di lembah tandus yang tidak tumbuh apapun di tempat ini?" Tapi bukan itu kalimat yang keluar dari lisan seorang anak. "Ifal ma tu'mar." Ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. "Ifal ma tu'mar." Ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Pasti kalimat ini keluar dari sosok besar yang dididik oleh sosok wanita yang besar. Aina nahnu min haula? Di mana posisi kita hari ini dari orang-orang besar ini? Padahal setiap kali Idul Adha, berapa banyak surau-surau menceritakan ini, berapa banyak lapang tanah lapang menceritakan tentang ini, berapa banyak masjid-masjid menceritakan tentang ini. Aina nahnu min haula? Di mana posisi kita dari mereka semua? Orang-orang yang begitu kuatnya, memiliki karakter yang begitu kuat, memiliki karakter dan sifat yang begitu hebat, pasti tidak keluar ini semua kecuali berdasarkan tauhid yang kuat. Bukankah Allah mengabadikan kalimat tauhid ini seperti satu pohon, kasyajaratin, seperti satu pohon, asluha thabitun wa faruha fis sama, di mana akarnya kuat menghujam dan ranting-rantingnya tinggi membahana di langit. Ikhwati billah azani Allahu wa iyyakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Data-data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sungguh sangat menyedihkan kalau kita membacanya hari ini. Mengapa demikian? Kita temukan hari ini, baik itu ayah maupun bunda yang rela membunuh anaknya, wal iyadu billah, mencampakkan anaknya, baik itu anak yang mendurhakai orang tuanya. Tidak sedikit dari mereka yang bukan hanya sebatas durhaka secara verbal, tapi juga durhaka secara fisik. Bukan hanya mereka yang durhaka secara fisik, tidak tanggung mereka rela untuk membunuh ayah dan bundanya. Aina nahnu min haula? Di mana posisi kita semua hari ini dengan sosok orang-orang besar di atas tadi? Ikhwati billah azani Allahu wa iyyakum. Kita rindu kembali bagaimana negeri yang dibangun di atas tetesan air mata dan darah ini. Negeri yang dibangun oleh perjuangan para ulama yang mencoba meneladani Ibrahim dengan keluarganya. Kita rindu di mana orang tua punya semangat dan spirit seperti layaknya Ibrahim. Punya kekuatan tauhid layaknya Ibrahim. Kita rindu istri-istri yang tidak sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang melalaikan mereka dari tarbiyatul aulad, mendidik anaknya, karena ini adalah profesi terbesarnya, karena ini adalah amanah terbesarnya, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab terbesarnya. Kita pun rindu dan kita pun kangen sekali dengan lahirnya sosok seperti Ismail, anak-anak yang patuh kepada ayahnya. Dia tidak berani mengangkat suara lebih tinggi dari ayahnya. Jangankan dia membentak dan menghardiknya, berkata tidak saja dia tidak berani. Ikhwati billah azani Allahu iyyakum. Kita rindu sekali anak-anak seperti ini. Kita rindu sekali keadaan di mana sesungguhnya, walaupun saat itu kita tahu tidak seperti hari ini, gedung-gedung pencakar langit, bangunan-bangunan tinggi menjulang, tapi jauh sekali daripada peradaban dengan nama yang dibangun di atasnya adalah adab. Hari ini hanya sebatas hadarah. Hari ini hanya sebatas gedung-gedung mewah. Hari ini hanya sebatas transportasi yang canggih. Hari ini hanya sebatas kemajuan teknologi. Tapi tidak dibarengi dan diimbangi dengan sesungguhnya kekuatan karakter, akhlak dan adab yang pondasinya dan asasnya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu jamaah yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas mimbar yang mulia ini, khatib menyuruhkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua pada umumnya, mari teladani Ibrahim, jangan secara parsial, tapi teladani beliau secara komprehensif dan menyeluruh. Bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang rasul bagi umatnya, juga sahabat bagi temannya, bagaimana beliau sebagai anak bagi ayahnya. Rasanya beliau tidak jauh berbeda dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya, sepak terjangnya, garis hidup dan perjalanannya, beliau adalah mirip sekali dengan Rasul kita. Pantas kalau beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana ashbahu, dan aku yang paling mirip minhu, yang paling mirip darinya, min dzurriyyati Ibrahim, daripada anak cucu keturunan Ibrahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman azan Allah wa iyyakum. Maka hari-hari ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari-hari terbaik, yang dikatakan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar fi marwahul Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana al-amal salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Tidak ada hari-hari terbaik di mana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menyukai amal salih sebaik kalau kita kerjakan di 10 hari pertama. Saatnya kita mengambil langkah yang lebih pasti, yaitu melangitkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah yang lebih jelas dan terukur, yaitu kembali memperhatikan keluarga kita sebagaimana amanat Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mumpung hari ini hari besar yang menjadi titik tolak, al-muntalak, titik tolak perubahan, berkaca dari kisah Ibrahim yang begitu agung dengan keluarganya yang begitu mulia, ambillah peran, ambillah bagian untuk menghadirkan peradaban yang gemilang. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga sebagai entitas yang paling kecil dalam kehidupan masyarakat yang luas. Ambillah peran semaksimal mungkin sebagai ayah. Jadilah ayah yang penuh dengan tanggung jawab, tidak membawa satu sen pun kecuali yang halal, dan tidak memberi kepada anak istri kecuali yang halal. Memang kita tidak bisa meniru Ibrahim 100%, tapi tirulah mungkin kita 50%, 25%, 10%, bahkan darinya 1% kita tiru, karena memang tidak mungkin kita meniru secara keseluruhan. Atau kalangan ummahat, tirulah dari Hajar bagaimana beliau sosok wanita yang berhasil mengantarkan Ismail sampai setegar dan seteguh itu. Jika di sini hadir anak-anak muda, maka tirulah dari Ismail bagaimana beliau begitu taatnya, begitu khidmatnya kepada orang tua, sampai saat ingin dibaringkan, dikatakan oleh para ulama, disebutkan dalam sebuah sirah, ayah, semoga ayah mampu melepaskan baju ini agar nanti tatkala ayah kembali ke rumah tidak membuat ibunda menangis karena ada darah yang menempel di baju. Ayah, baringkan aku dan kemudian jalankan pisaumu ya wahai ayah, dampar ragu agar aku tidak mendapatkan rasa sakit saat kau sembelih. Mungkin itu tidak akan pernah kita ucapkan lagi hari ini, karena itu adalah termasuk pembunuhan kalau tidak diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan seekor domba yang besar. Kita tidak perlu anak-anak yang berucap seperti ini, tapi kita butuh anak-anak yang apabila dipanggil oleh ayahnya merendah suaranya. Kita butuh anak-anak yang apabila kita memberikan teladan, dia mau mengikuti keteladanan kita. Kita butuh anak-anak muda yang dengan lisannya yang fasih,
melangitkan doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Saudaraku, karena Allah, belum terlambat. Kalaupun terlambat, better late than never. Masih lebih baik daripada tidak sama sekali kita memberikan perhatian kepada keluarga kita. Di penghujung daripada khutbah ini, mari kita langitkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari terbaik, di hari yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melipat gandakan kebaikan di hari-hari terbaik ini. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, tidaklah Allah menciptakan hari-hari terbaik sebaik 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan tidaklah Allah menciptakan 10 malam, tidaklah Allah menciptakan malam-malam terbaik sebaik 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Mari saudaraku, kita melangitkan doa kepada Allah, tundukkan semua rasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله ampuni khilaf dan salah kami, ampuni yang kami lakukan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni dosa dan khilaf kami yang kami lakukan sengaja ataupun tidak, ampuni itu semua. Ya Allah, ampuni segala khilaf dan kesalahan yang kami lakukan, kami tahu itu salah atau kami tidak tahu bahwa itu kesalahan. Ya Allah, ampuni sejak kami akil balik sampai detik ini. Ya Allah, banyak kemaksiatan yang kami terjang, banyak larangan-Mu yang kami tidak hiraukan dan tidak kami gubris. Ampuni ya Allah. Di hari yang mulia ini, ya Allah, kami bersimpuh, nahnu ibadukal fuqara wa nahnu ibadukal riqqa. Ya Allah, kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa, kami hamba-Mu yang sangat lemah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni khilaf dan salah mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan mereka. Ya Allah, baik sengaja maupun tidak, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang mereka tahu atau tidak tahu. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, Rabb, di antara mereka jika ada yang masih sehat, masih hidup, panjangkan usianya dalam penuh berkah-Mu. Ya Allah, ya Allah, berkahi juga rizkinya, berkahi juga ilmunya, berkahi usia dan umurnya. Ya Allah, jadikan anak-anaknya salihin dan salihat. Ya Rahman, ya Allah, jika di antara mereka ada yang sakit, angkat penyakitnya, jadikan sebagai penggugur dosa, curahkan kesabaran semuanya. Ya Allah, ya Allah, jika di antara mereka ada yang berkesulitan, mudahkan. Ya Allah, jika di antara mereka ada yang terlilit hutang, ya Allah, lunasi hutangnya. Ya Allah, makin menua kami melihat perjalanan usianya, renta tubuhnya yang dulu kekar, pandangannya sudah mulai memudar, telinganya sudah tidak bisa mendengar. Ya Allah, jika mereka berpulang lebih dulu meninggalkan kami, takdirkan kami anak-anaknya. Ya Allah, yang akan memprosesi jenazahnya. Ya Rabb, ya Allah, masih terasa lembut sekali tangannya saat mereka memandikan kami, satu kami kecil. Ya Allah, saat mereka kau jemput, takdirkan kami yang memandikan jenazahnya. Ya Allah, entah dulu gajinya seberapa, banyak hal yang mereka butuhkan tapi mereka tutupi. Ya Allah, demi membuat kami anak-anaknya bahagia agar bisa memakai pakaian yang terbaik dan terbaru. Ya Allah, jika kelak mereka kembali kepada-Mu, takdirkan kami ya Allah membelikan pakaian terakhirnya. Takdirkan kami yang membelikan pakaian terakhirnya untuk kami pakaikan sebagai pakaian terakhirnya di dunia ini. Ya Allah, kami diajarkan sholat oleh mereka. Nikmatnya kami bisa sholat mengenal-Mu. Ya Allah, mereka dulu yang mengajarkan kami bagaimana melafazkan, bagaimana menancapkan niat di dalam hati, bagaimana kemudian mengangkat takbiratul ihram sampai salam. Rabb, jika mereka terbujur kaku kelak, ya Allah, izinkan kami anak-anaknya yang akan menyolatkannya. Ya Allah,
jika di antara mereka ada yang sudah lebih dulu mendahului kami, lapangkan kuburnya, terangi dengan amal solehnya. Jangan kau himpit raganya dengan tanah, ya Allah. Hibur ia dengan segala macam kebaikan yang engkau sediakan. Jamu dengan jamuan terbaik yang engkau telah siapkan. Rabb, kami rindu mereka, ya Allah. Sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia ini, kumpulkan kami di jannah firdausmu kelak, ya Rahmanu, ya Rahim. Ya Allah, di antara kami hadir pasangan kami. Berkahi hidupnya, berkahi usianya, berkahi ilmunya, berkahi rizkinya. Kuatkan terus dan tambahkan kesabaran dalam mendidik anak-anak kami, ya Rabb. Ya Allah, banyak khilaf kami kepada mereka, ya Allah. Banyak pelanggaran yang kami lakukan, ya Allah. Mungkin ada mata yang berkhianat, mungkin ada janji yang tidak kami tepati, ya Rabb. Maafkan kami, ya Allah. Hadir bersama kami, anak-anak kami. Tidak ada sebaik-baik penjagaan kecuali darimu, ya Rabb. Tidak ada sebaik-baiknya penjagaan kecuali darimu, ya Allah. Kami titipkan mereka, ya Allah. Kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan. La haula wa la quwata illa bik, ya Rabb. Penuh dengan kekhawatiran kami melihat pergaulan anak-anak hari ini, ya Allah. Kadang takut mengizinkan mereka keluar dari rumah-rumah kami. Tapi engkau sebaik-baiknya penjagaan, sebagaimana kau jaga Yusuf, ya Allah. Sebagaimana kau jaga Ismail, sebagaimana kau jaga anak-anak terbaik yang kau hadirkan dalam bentang sejarah peradaban umat. Jaga anak kami, ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, kuatkan kami dan anak serta keluarga kami hanya menyembah kepadamu, tidak kepada selainmu. Jauhkan kami dari kesyirikan. Hadirkan keberkahan kepada negeri ini. Hadirkan rasa takut kepada seluruh penduduk negeri ini, terutama kepada para pemimpinnya. Ya Allah, jika mereka baik, pasti baik berdampak kepada rakyatnya. Ya Allah, jika mereka salih, pasti kesalihannya berdampak kepada rakyatnya. Ya Allah, jika mereka adil, maka keadilan pasti akan berdampak kepada rakyatnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhal al-muslimin. Rabbana hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم bersama saling sapa TV.